pemirsa Hebi TV dimanapun berada. Kembali lagi bersama kita di acara obrol bincang-bincang santai. Dengan siapa di sini? Inu. Dan ini tentunya kita akan memberikan wawasan, memberikan info-info edutainment, memberikan info-info seputar up to date masa kini atau kekinian ya. Betul. Benar ya. Jadi silakan untuk yang sekiranya pengen kepo, sekiranya pengen menggali-gali info atau mungkin apa namanya pengen tahu tentang apa sih, silakan bisa DM ke Instagram kami ya, yaitu di @mitragamesindo. Silakan di sana untuk membawakan topik apa, nanti bisa akan kita bantu untuk bahas. Nah, untuk hari ini tema yang akan kita bawa ada tema bagus nih, yang tema kekinian juga, itu tema tentang Denbase. Wow. Iya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang Denbase ya. Hmm? Denbase ini salah satu games favorit kita yang ada di Happy Time ya. Ini games yang ada perpaduan antara gerak kaki, gerak tangan, dan juga badan semua bergerak. Itu berarti seluruh tubuh ya, seluruh badan ya itu bergerak semua ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Iya, gerak semua. Betul. Nah, ini namanya Denbase. Denbase. Iya. Sering nyobain kan? Beberapa kali pernah nyobain Denbase seperti itu. Itu sebenarnya juga seru sih menurut aku sih. Jadi seru, kayak ya? Melatih otak kanan dan otak kiri untuk mengikuti gerakan. Ya, biar bisa kena sensor, biar bisa menang. Betul. Dan Denbase-nya keren banget. Keren ya. Dan ini yang belum tahu, kayak apa sih mesin Denbase? Bisa dikasih contoh? Benar. Betul. Ini keren banget mesinnya. Aku pernah nyobain nih. Dan benar-benar sangat luar biasa sekali kayak enakan. Gini nih. Benar. Nah, kalau nggak salah, ketika aku hari Minggu ya, tanggal 2 minggu lalu lah. Dua minggu lalu. Waktu aku healing tipis-tipis ke Surabaya. Surabaya. Tempatnya di Ciputat Surabaya. Itu ada keramaian. Ada keramaian. Ada keramaian. Ada anak-anak. Kekinian, bawa properti, terus kayak kompetisi Denbase kayak gitu, itu apa ya? Betul sekali, jadi gini, ini ya, dan pemirsa Happy TV, di Happy Time ini kita lagi adain kompetisi Denbase Java Cup. Denbase Java Cup kita mulai kemarin sudah ada di Happy Time Ciputra World Surabaya. Tanggal 29 Mei dan nanti berlanjut ada di Happy Time Merita Supermall Purwokerto di tanggal 19 Juni dan juga nanti lanjut di Happy Time Merita Supermall Tegal tanggal 26 Juni 2022. Maksudnya apa sih Denbase Java Cup ini? Ya, Denbase Java Cup ini jadi kita mewadahi nih ya, mewadahi para yang peminat ya, peminat para peminat games Denbase ini, karena kita Denbase ini tuh peminatnya banyak sekali ternyata. Remaja-remaja ini mereka sering kali main ini ya. Nah, ini kita wadahin mereka supaya bisa berkumpul dan mereka juga bisa saling kenal satu sama lain dari daerah lain nih. Nah, kita kumpulkan di satu tempat, kita adakan kompetisi, ada bawa penyisihan. Nah, pemenangnya yang juara satu di masing-masing penyisian ini kita kumpulkan di babak final nanti di bulan Juli, tepatnya tanggal 17 Juli 2022. Berarti masing-masing Happy Time ya, yang Happy Time yang ikut kompetisi ini, jadi dia mengadakan babak penyisian dulu penyisian di masing-masing dulu. Outletnya ya. Jadi kayak kemarin itu dia juga babak penyisian tuh yang di Surabaya tuh. Infonya Happy Time juga mengikuti Denbase Asia Cup ya tahun 2018 ya. Ya, betul sekali, di Denbase Asia Cup 2018, jadi sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi, kita sering juga partisipasi
acara kompetisi level nasional dan internasional. Nasional ya. Iya. Itu betul. Juara 3 tingkat mancanegara mewakili tingkat Indonesia. Ya, kita mewakili mancanegara. Jadi beberapa game center Samsung Happy Time ini ya. Iya. Happy Time kita ikut partisipasi dan mengirimkan peserta. Hmm? Di sanalah kita juara 3. Wow. Keren ya? Keren banget. Keren. Itu berarti mengalahkan dari berbagai negara ya? Iya, betul sekali. Dari berbagai negara kita berkompetisi dan kita bisa mewakili Indonesia di juara 3. Oh. Gitu. Dengan atas nama Kak Fakih ya ini ya, kalau atas dari data yang Kak saya Fakih. Lihat dari Mbak Google. Betul sekali. Berarti Happy Time sendiri itu sering banget ya inuk mengikuti kompetisi-kompetisi mancanegara ini ya. Iya, betul. Ini kita sering ngikuti acara-acara kompetisi nasional dan internasional. Bener-bener totalitas banget ketika kita masuk sana, kita bener-bener dilayani dan dikasih fasilitas yang sangat memuaskan. Seru ya. Oke. Begitu pemirsa Happy TV. Yes. Jadi hari ini kita lagi ulas Dance Base. Dance Base. Nah, next time kita akan ulas tentang Pump It Up, tentang bowling, benar, tentang go-kart, tentang snowboard, betul, dan juga bisa juga sih nanti ada adventure playground. Kita spill semuanya. Tema-tema yang berbeda tentunya, atau mungkin bisa dapat masukan kali ya dari pemirsa IPTV ya. Coba Kak angkat tema apa gitu yang notabene tidak melenceng dari Happy Time. Oke, kita akan ulas request dari pemirsa Happy TV. Ya, kita akan bahas juga nanti di sini tentang wahana-wahana yang ada di tempat kita. Yuhu. Oh ya guys, hari ini ada acara? Nggak ada sih, hari ini free sih. Lu mau ngajakin gua kemana nih? Pengen nyobain Dance Fest? Mau dong. Di mana? Di Happy Time Paragon Semarang. Deal ya. Deal. Jangan PHP-in gua ya. Oke ya, sekarang ya gue tungguin lo. Terima kasih untuk bincang-bincang kali ini bersama Inu. Inu dan ini kita akan kembali lagi untuk di lain ya. Lain waktu. Waktu dengan tema yang sangat berbeda. Terima kasih. See you. See you. I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. No.